Shalom, pembacaan saya hari ini terdapat di Matius pasal 7 ayat 7-9. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah kamu akan mendapat ketonglah maka pintu akan dibuka akan dagingmu. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat dari Matius 7 ayat 10-11. Atau beri ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat atau membeli pembelihat yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekian pembacaan Alkitab pada hari ini.